Gimana? Ada yang? Oke. Lu mosok lagi. Lu gue gak iso tau. Anggap. Oke. Ngopo tuh gue ngaget-ngaget dia enak-enak mangan ini. Iki lo, pemerintah Irak jenak belas aja. Ono apa masalah ini apa? Iki lo, mosok aku tuh ku raket tuh gue Ali Mama. Iku regane raket karo pajeke mosok dhuwur pajeke. Ya, 11 di pemerintah. Ya kan mungkin ancen prosedure ngono, peraturane kok ngono. Sing sabar lah ngono kok dadi masalah. Ya gak ngono juga jane. Wes 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 Mas ya lho. Kancamu bea cukai lho teko iki. Wih, mas-mas bea cukai. Alah alah. Monggo sih Mas. Ini Mas. Monggo Mas. Iki sambel kabeh. Bok. Ada apa ini bapak satu anak ini? Ribut aja dari tadi. Iki loh Mas, mempermasalahkan tuku raket, bayar pajaknya lebih gede sekolah raket ya Mas. Iya, delok pasti ini pasti ada peraturan kan Mas. Tuh, delok ta. Lah, yuk wih jenengane bea masuk. Salah si jini duit negara, sekolah pajak yang dibayar ke warga negara ini. Nah, termasuk yang dibayar ke importir kaya awakmu ini. Ini importir ini. Mas iki importir to. Importir iki Mas. Lemes ngene importir. Lho, kesalahan ngene iki aku nek main badminton, wah tak Ronaldo niki. Ya, Mas yo kaya sate usus ngene iki lemes nek wong masukkan barang dari luar Indonesia ke dalam Indonesia kuwi dhewe wis dijenengi importir. Oh, ngono to. Tapi lho, jane pemerintah iki ngopo macek-macek iki koyo ngono? Iku barang-barang dhewe. Lah, tuku yo nganggo duitku dhewe. Lah terus kok Norak, jelas. Oh, ngene nek bocah adus nggo banyu ceret iki yo ngene. Sik sak takoni saiki Mas Aldi. Sampeyan lak nakes to, tenaga keselamatan to. Kesehatan. Kesehatan Mas. Nakes tenaga kesehatan. Bendino lak nangani pasien Covid to. Wah, yo mesti no Mas Upi. Saben dino terutama sing bulan Juli ketika Covid iku lagi nanjak. Tangani biasa. Lagi nanjak tapi emang beneran. Iku rumah sakit udah penuh Mas Upi. Konco-koncoku wis koyo kono lereni lho kerja terus. Padahal aku ini kerja terus aku Mas Upi. Lah iya, masalah ngene iki memang kondisi sulit Mas. Tapi ya sampean sehat toh tapi. Alhamdulillah Mas Upi sehat. Untungnya iki ya pemerintah iku ngutamake tenaga kesehatan kanggo divaksin. Apa mana aku krungu-krungu iki saiki wilayah kene iki wis PPKM-e mudun nang level 2. Iki yo level piro Mas? Level papa teh telu ding, telu mutu. Papa telu, saya iki loro. Oh. Ngitung ora. Emang susah Mas omongan kok ngene iki. Ya ngene emang arek iki. Iki pasti masyarakat enggak tertib. Jadi tertib aku awu sabuk iki lho. Iki PPKM mudun gara-gara masyarakat iso tertib. Oh memang. Ketika menangani pandemi ngene iki diperlukan peran seluruh elemen masyarakat. Kudu tertib, pakai masker, ikut vaksin di rumah aja. So, saling membantu biar pandemi ini cepat selesai yo perang. Oh, bener banget Mas ini. Wah, iya Mas. Wi aku isa anak bojo karo mertua kuwi kena Covid. Aku karo anak bojo kuwi isolasi mandiri. Nah, iki mertua kuwi ana komorbid soalnya. Jadi ini dilarikan ke rumah sakit, Mas. Alhamdulillah ini pas aku isolasi mandiri, mertuaku ning rumah sakit ini dibiayai pemerintah. Jadi aku fokus isolasi mandiri, biaya rumah sakit ini mertuaku alhamdulillah dang pemerintah Mas. Nek misal orang dang pemerintah repot Mas, aku dodolan kong ini hasilnya tas piro ya soalnya. Tas piro Mas dijikui terus karo bocah iki. Sudah utang-utang ini ngebon. Nyindir aku Mas sampean Mas. Sampean dokter yang utangan. Berarti apik juga ya pemerintah ya. Iya sih ancen aku yang ngerasake. Aku sebagai mahasiswa iki lho. Kuota gratis juga ngene iki. Alah, kuota gratis mah nggih kuliah mau nggih game tok kuwi. Nek iya seimbang lho to Mas, yo kadang yo game, kadang yo sinau, masa yo sinau. Ngono aku pinter lho, aku nggih vaksin dhewe. Suntik. Malah kelenger kabeh. Aduh, laut kadani aja malah penehan. Dirungokke nek sing wis tua-tua ki ngadani dirungok. Kabe. Tapi yo piye yo Mas? Pemerintah iki kadang yo jengkel banget deh. Aja ngono kuwi Mas. Mergo pemerintah iki aku iso buka angkringan meneh iki ngene iki Mas. Nek aku ora oleh bantuan saka pemerintah iki kok kowe kangen sate ndok lho iki.
Mas iki setau ngrasake sate ndokku. Ya bener. Ndokku enak, Mas. Sampeyan lek gak tutur aku bingung golek pangan nang ndi, Mas. Lah kok iso? Bantuan opo emang, Mas? Nah. Pemerintah itu ana pas Covid iki ana iki, Mas. Kayak bantuan langsung tunai, Mas. Jadi saka kuwi iki aku iso pulaan, iso ya bantu aku lah keluarga aku lah, Mas. Nih, rumah sakit bareng ya yo dibantu pemerintah, Mas. Jadi aku wis yo sepenak lah, pemerintah wis dibantu banget aku. Alhamdulillah banget, bersyukur aku. Woi iki ket mau ngapa-ngapa pemerintah, sujuk mau diinjak pemerintah ya. Wedas edos. Ini iki dukung, Mas. Oh, apa sih? Jadi program pemerintah iki kudu dukung, Mas, bagi masyarakat Indonesia, Mas. Nek wis dibantu ngene iki senang, Mas. Aku bukti nyata iki, Mas. Kerja pemerintah. Nah, makanya kuwi semua yang diberikan pemerintah kuwi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Kaya sing disebutke mau ana diskon rumah sakit, pembayaran listrik, diskon rumah sakit ya, pembayaran listrik ulang, Pak. Yo pokoknya pendidikan, bantuan paket internet iku duitnya sekolah di, ya sekolah duit-duit yang dibayar masyarakat biar masuk mau ngopo impor kok bayar pajak biar penerimaan digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, membantu di saat Covid. Ya pora ngono kuwi. Lho, berarti nek ngono aku nyumbang negara dong. Ya jelas, sedikit darimu itu sangat berarti untuk penerimaan negara kita. Wah, lambimu mas. Mas balik-balik. Penang di. Lho. Bayar sampean.